kerja tiap hari di sini. Ini ada pesenan aja pagi-pagi. Kalau hari biasa itu jam 11, kalau minggu pagi. Ini lagi nunggu siapa nih, Bang? Nunggu catering. Ini pesenannya gini. Iya. Ini masih hangat ya, Bang, ini? Masih hangat. Ini bikinnya tadi malam apa kapan tuh? Pagi, jam 3. Jam 3. Tuh, masih panas nih, guys. Ini ada pesan berapa butir nih? 250 butir. 250 butir. Iya. Ini kalau pesan berarti jangka berapa hari nih? Kalau pesennya 4 hari. Jangka 4 hari pesan nanti? 1 hari jangka pesan, Bang. Iya. 1 hari. Nanti besoknya langsung jadi gitu ya? Iya. Berarti malamnya udah pilih-pilih telur nih? Iya, udah yang mana yang asin, mana yang itu. Yang bagus itu telurnya ya, dipilih iya. Gitu ya. Ini bikinnya berapa lama nih telur asinnya? 12 hari. 12 hari? Iya. Oh, berarti lama ya? Lama juga, makanya bertumpuk-tumpuk. Oh, berarti direndam dulu ya? Iya. Direndam dulu? Dilep dulu, direndam dulu. Kalau masanya ini berapa lama nih? Masanya 4 hari dari pengukusan. Empat aja di pengukusan. Iya. Waduh, itu nyala terus kompornya apa gimana tuh? Enggak. Kalau 4 hari itu. Apa maksudnya expired-nya itu 4 hari dari sekarang. Oh, expired-nya 4 hari. Iya. Berarti tanpa pengawet gitu ya? Tanpa pengawet. Oke. Kalau masaknya ini berapa lama nih? Hey, Bang. Masa telurnya? Ya. 12 hari itunya. Enggak, kalau jadi udah matang kayak gini. Udah matang? Berapa 4 jam? 4 hari. 4 hari. Iya. Kalau direbusnya? Kalau direbusnya 1 jam. 1 jam. Oke. Ini lagi nunggu yang mau pesan ya, Bang? Iya. Lagi mau WA nih, Abang. Boleh. WA dulu enggak apa-apa. Oke, pesannya. Ini yang sebelah sini yang dijual. Ini contohnya yang sini. Ini kayak gini dalamnya. Saya mau itu. Enggak bisa. Mau non ngelapin. Nih, sambil dilapin nih. Padahal udah bersih nih. Dipilih-pilih nih. Ini tiap aja mangkalnya di sini nih, Bang. Tiap hari mangkal di sini. Dari jam berapa nih biasanya? Kalau hari biasa jam 11. Jam 11. Nah, sampai jam berapa? Kalau hari Minggu dari pagi. Dari pagi. Berarti beda ya? Harinya. Beda. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam 2. Jam 2 siang udah balik. Jam 2 siang udah keliling lagi. Keliling lagi. Ini kalau kelilingnya kemana aja? Jauh-jauh kelilingnya kan? Cuma di Kaswari sama Kedasi. Terus Mekar Indah sama GCC mangkal lagi di GCC. Oh, GCC mangkal lagi. Iya. Di daerah situ GCC ya. Iya. Itu mangkal jam berapa tuh? Bisa habis asar enggak tuh? GCC jam habis asar. Habis asar. Sampai malam, Bang, di sana, Bang. Sampai jam 6 udah habis pasti. Karyawan udah pada pulang, Wan. Oh, udah habis jam 6 sore ya. Iya. Ini sehari ini habis berapa butir nih kalau nggak ada pesanan? Kalau nggak ada pesanan sehari itu 350. 300 sampai 350 sehari ya, tanpa pesanan ya? Tanpa pesanan. Kalau ada pesanan sampai berapa tuh? Sampai 1000. 1000 lebih? 1000. Wah, ini yang biasa pesan nih siapa nih, yang jual-jual di warung Kuningan apa catering apa-apa nih? Catering banyak kan? Iya, banyak kan catering. Ini kalau dijualnya sendiri berapa satunya? Kalau ke catering 3000. Kalau catering 3000. Iya. Kalau ecaran gini di pinggir jalan. Kalau itu 10.3. Oh, 10.3 ya. Iya. Ini masih hangat nih, guys. Aduh, panas banget. Panas. Berarti fresh ya, Bang? Masih segar nih. Dijamin nih, guys. Masih fresh. Boleh nih teman-teman kalau pesan langsung aja nih datang hubungi abangnya nih. Ini kalau mau pesan langsung ke sini apa lewat WA nih, Bang? Lewat WA. WA. Kalau pesan. Apa enggak nih namanya nih? Ada, hafal enggak? Ah, hafal. 0857 ya. 1038 ya. 2635. 2635 ya. Nomor WA-nya. Boleh nih teman-teman kalau mau pesan.
tinggal hubungin aja. Siapa tahu nanti kedepannya bisa mempunyai pabrik nih, khusus telur asin nih. Ini kalau Pak nggak pakai telur bebek gimana nih, Pak? Aduh, panas banget. Pakai apa? Kalau selain pakai telur bebek gimana? Jadi nggak? Kayak telur ayam biasa gitu, telur bikin ayam ini? Telur jadi sebenarnya. Ya. Kalau telur ayam palingnya jangkanya cuma 10 hari atau 9 hari udah asin. Telur biasa. Iya. Bedanya itu ya? Bedanya di kulit telurnya. Oh, kulitnya lebih tebal kalau yang bebek. Berarti kebanyakan yang telur asin tuh yang bebek ya? Iya. Lagi dilap ini. Lebih apa ya? Lebih awet. Amisnya lebih ini. Terus lebih awet lagi sama. Iya. Ini kalau sekarang nih di mana nih lokasinya nih sekarang nih? Kalau sekarang? Iya. Apanya? Di sini nih lokasinya di mana nih? Jalan apa nih? Jalan Puspita. Jalan Puspita. Jalan Puspa, Jalan Puspa 1. Oh, Jalan Puspa 1. Ini patokannya apa nih? Sekolah nih di sini? Iya, sekolahan sama WTP. WTP. Ini ada ya. WTP-nya. Ini kalau abang balik dari jualan gini, bikin lagi gitu, belanja telur? Kalau hari Minggu itu kemarin nyampe 650. 600 kemarin itu Minggu? Iya. Kemarin. Itu ada pesanan apa gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma nggak ada. Dijual kayak gini ya? Iya. Gitu ya? Berarti banyak ya kalau hari Minggu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau hari Minggu beda lagi ya? Beda lagi kalau hari Minggu. Ini karena ramai juga ya orang. Iya, karena ramai, iya libur. Apalagi udah pada tahu pelanggannya rasanya gitu ya. Oh. Pada beli lagi. Iya. Aduh, panas banget, keblek. Iya, panas betul. Ini jualan udah lama, Bang? Udah hampir setahun. Oh, setahun. Iya. Belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama. Ini bisa bikinnya dari mana belajarnya dulu? Idenya ya dari paman. Oh, dari paman. Diajarin iya. Gitu. Heeh. Diterusin sama saya sampai sekarang. Ini belajarnya ada kesulitan enggak? Belajarnya enggak ada. Soalnya di kandang udah di Oh, dari kandangnya langsung. Iya. Berarti benar-benar ini udah fresh ya, udah bagus telurnya. Ini sebelum jualan ini kerjanya apa dulu? Pabrik. Oh, di pabrik. Kelas. Oh, pernah di pabrik juga. Itu karena apa tuh? Desain apa karena keluar hal ini? Ini juga dipanggil lagi, tapi saya nggak mau. Oh, nggak mau. Berarti fokusin sama ini ya? Fokus ngembangin usaha ini ya, Pak? Iya. Oke. Kalau di pabrik gajinya udah ketahuan ya Pak, segitu-segitu ya? Udah ketahuan, 7 juta. Tapi bapaknya nggak mau. Lebih Bapak nggak mau. Lebih susah ini ya? Mungkin kalau di pabrik kan, kalau di luar pabrik mungkin tambah tekanan juga ya Pak? Iya. Enakan usaha sendiri ya Pak? Tambah waktunya nggak di itu, ketat. Ketat, peraturannya semakin ketat ya Bapak? Iya. Kalau ini kan ngurus sendiri. Iya, punya sendiri enak, ya Pak? Iya. Pasang semua nih guys. 4 5 6 7. 7 tray ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini satu tray isinya berapa? 30. 30 ya, tinggal kalikan 30 kali 7 gitu ya. Iya. Nih, lagi dilapin nih. Nah, di sebelah sini yang diecer. Kok 30 sih? Oke.